Hujan lagi. Bengarnya mendung masalah itu bosku. Ada banyak ram. Dong. Iya dia kan kayak tiwadak. Kayak buat sepeda gitu kan? Kosong. Kosong. Gitu. Kosong. Masih jauh masuknya ini lagi kita bosku. Main jauhnya nih. Kita terjebak di tengah jalan nih menuju lokasi yang bakal kita jadikan tempat camping. Hujan deras nih bosku. Lumayan agak reda seru bosku. Mau kita lanjut lagi. Lanjut perjalanan lagi. Mana lokasinya? Tuh. Masih terus lagi ke depan sana itu bosku. Langit sudah mendungnya merata sudah. Lambat sedikit kayaknya kita ini kehujanan lagi ini, Bro. Tuh, lihat tuh langit tuh. Udah mending lagi nih. Wih, parah lagi mendungnya. Ada orang buta gitu. Hah? Lain enggak? Lain. Mau bikin kopi kayak apa lagi hujan deras bikin dadaan lo kayu kalau ada kayu bisa aja kita buat ya kalau kita ini mencari burung pas sore ini sekalian iya ya iya. Bisa sore ini kita lanjut. Lanjut ya. Agak reda sedikit. Soalnya kalau lambat tuh mendungnya lagi loh. Nyusun lagi mendungnya. Nyusun lagi mendungnya. Akhirnya kita sampai juga di lokasinya bosku. Ini tinggal nyebrang ke sungai ini. Nyebrang sungainya nih. Nah shelter kita itu ada di seberang sana. Tuh cuacanya mau hujan lagi nih bosku. Mana bro? Dapat sudah? Hah? Jalurnya? Licin? Cari pegangan kita ya. Jadi kan lewat tengahnya. Oke bosku, jadi hari ini kita kembali lagi camping di tengah hutan bosku. Ini kita berada di spotnya sudah. Basah kuyup ini habis di terpa hujan deras ini. Ini airnya aja sampai banjir begini, keruh ini. Hari ini aku camping bareng Om Saprol ini bosku. Sama Julek Ramli.
matamu terkena air. Jangan bro. Emang dia nampak air. Enggak ada, kalau nggak mana tuh tetap nyalurkan ke situ. Ini nggak apa-apa. Tambahin lagi ikatannya, guys. Seperti biasa kita pakai ini, bos. Ini namanya kayu carikan. Biasa digunakan kalau di hutan ini sebagai tali. Hujan lagi, bosku. Mana ini bro kita, bro? Mulai dari kita, mulai dari perjalanan ke sini kita di terpa hujan, memang sudah deras lagi. Sampai lagi kita di shelter, sudah selesai, sudah membangun nano shelter ini. Hujan lagi, apa ini mancing? Aduh, kayu basah semua, kayu. Ya apa jelek? Basah semua kayu ini jelek. Aduh, hai. Hari ya. Kurang mendukung cuacanya, bosku. Hujan lagi nih. Nih kita kasih tinggi tadi ini tempat tidurnya nih. Karena kalau di bawah sini tadi itu rendah betul kayaknya. Tampias kita. Tinggal kita ikatin, sip sudah. Cari bambu nih. Iya, agak susah kita nyari kayu soalnya hujan deras tadi kan, basah semua kayunya. Nah paling enggak kalau pas posisi basah kayak gini memang enggak ada lain, ini cari bambu sudah. Oke, bambu aja, bambu enggak ada basahnya nih. Bambu dia enggak bakalan ada basah. Solusi terbaik kalau di hutan, bro. Kalau buat api di hutan. Okay, bambu. Cari aja bambu di mana? Bambu kering-kering dia, bambu mati lah. Di antara bambu itu pasti ada yang kering kan? Iya. Ini ke jembatan. Iya, enggak jauh dari situ pokoknya. Udah jembatan kelihatan di sini pasarnya. Enggak tahu gitu, pokoknya ya. Pokoknya kalau mau lurus terus kan ada Hotel Aston sebelum nah, angkot iya, situ. Belinya di grosiran situ. Pagi habis pasar pagi bawa ke Rio. Itu ada sama jaket yang hitam dia tuh pakai tuh sama Rinda. Sekarang kayak dingin dia kadang bawa ikan yang sudah direbus masak kan bawa ke belakang puyuhnya itu. Masih masuk lagi bro bambu ini di tengah nak cepat masaknya tuh kayaknya kalau lihat apinya itu bisa apinya. Sudah mulai dikecilin lagi apinya. Sudah mulai dikecilin saya kan. Oh, masak deh ini. Masak dalam. Belum kering tadi. Nanti kan dia kering itu. Cepat kembangan. Mantap sudah. Oh iya sudah. Sip sudah itu. Nih, Om Sapro lagi ngerakit pancing. Mumpung udah hujan ini kita mau coba cari lauk dulu. Tapi airnya agak kurang ya, meyakinkan bro. Keruh banjir bos.
pancing aja, kita pancing nih. Timah ini pakai timah yang gede gitu. Timah gede. Ganti aja timah, tinggal ganti timah aja kita. Sepertinya kalau terserah kalian mau mancing atau pancing besar kecil. Ini sudah tiga ini, nah tiga nih. 13. Mana mata kailnya? Mata kailnya ini yang ini nomor 10. Kalau nih, oh itu kah? Kalau mau yang gede, yang kecil ya nomor ini, nomor 7. Ya itu aja sudah nomor 10 itu. Oke bosku, jadi kita mau pergi mancing dulu. Kita mau cari lauk buat makan malam nih. Bro, sip sudah. Sip sudah. Mancing bawa 3 aja kita ini. Karena arusnya sudah setul ini. Iya, ini cuma jangan lagi nanti kamu gulung sendiri. Tes-tes aja nih. Karena sungainya deras tuh harusnya baru keruh. Keruh. Berharap pada lelenya ya sih. Bawa HP kan? Kan lele. Nih, sama julek rame juga. Mau mancing dulu. Ini pancingannya panjang. Nanti sampai sana lihat dulu spotnya. Anjir nih asli cebur aja langsung dong, tes cebur. Hah? Profil kita di sini tadi ram keruhnya semuanya, coba panjur dulu di sini kita. Strike roll langsung roll strike. Bau. Bau. Dek. Mantap, bro. Baru aja panjer. Pasang. Lumayan. Eh, lumayan. Mantap, ya. Bau. Oh, udah botang lagi. Udah botang kamu? Iya. Mantap, lele itu. Asli lele. Lele. Ya kan? Terus bandos. Wih, mantap. Strike keempat ini, bosku. Main sudah ada poin kita nah, mancing ini 4 ekor dah ya, baru aja lah tadi pasang. Ya walaupun kecil ya adalah buat lah. Nah ini lelenya lumayan nih bro, lele empat lain loh. Mantap, strike lagi jilok ramli. Wih, baung mantap nih baungnya ini kayaknya malam ini bosku. Wih, jos. Mantap. Hilang memang kali kena arus. Wih. Itu nah airnya itu kayak kopi max. Airnya kayak kopi max nih bosku. Nah, lihat noh. Ngelembekan gula ya. Pakai tangan. Aku ikut patahin itu, Ram. Tangan. Lumayan tuh rembong, Ram. Sekolah segitu ukuran, Ram. Pegang kiri dari bawah, cekal dari bawah. Mana bro? Serkai. Sedang ya. Baru mau rapid mancing lagi. Wow. Karena putus nyangkut. Mana? Yang di sana? Iya. Mana? Yang terputus. Jos bawang. Bawa arus kan? Oke, sama apa ini? Mandi. Mantap, strike lagi. Wah, wow, gede itu lelenya itu. Wah, iya kan? Eh, sedang sudah kayaknya lauk ini. Sedang sudah. Banyakan kita basi nanti. Wih, mantap bosku. Kaprol. Jos. Wih. Lele. Eh, lumayan sudah lauk ini. Sudah dapat lauk gitu, aman dah. Sedang sudah itu cukup dah. Terus kayaknya kita ke pondok lagi sih, balik ke shelter soalnya sudah lumayan dapat buat lauk. Kayak apa bro, kita ke pondok aja deh ya. Itu boy lumayan kita bertiga itu. Kita panjur aja nih, kita cek besok pagi. Melengkung. Lewat bong-bong sini. Langsung jadi kayu ini.
Santai gak bos? Lagi nyantai deh. Pinggiran baru ini. Langsung panen ya? Ya itu loh. Ini ke tangan dulu. Hah? Itu depan itu kayaknya. Awas. Oke bosku, ini hasil mancing kita. Penuh kan. Ini lumayan sih buat lauk. Ikan segar lagi makan. Banyak. Penuh lauknya. Banyak itu. Banyak. Wih. Harinya ya seksnya. Kita bikin sayur kangkung dulu. Dimasak apa ini bro? Oseng-oseng. Oseng-oseng gitu. Pakai cabai sedikit lah. Banyak tuh ini. Iya. Murah meriah aja bro. Loh, ke atas lagi. Kamu bagus, ada kesana tadi. Ada kesana tadi. Mantap lauknya. Air minum kok si dekat kok. Itu dari jam berapa di datangnya? Mungkin ada pikir kalau tunggu waktu di warna. Angkat lalu galip lu cuma di nomor panas aja. Oke, kita cobain mereka di mana. Mantap ini ternyata bau. Kan sayurnya kan agak hambar. Hambar kah? Tapi kena lombok kan tuh pastelnya. Ini ada lombok ini troll. Aman ya. Ini hamok ini bisa jadi selimut. Ini power bank, ting power bank ini. Hamok gini kan nyaman, luring. Ini outon ada. Outon, yuk. Besar juga no pro. Besar juga jadinya. Udah bau kan yuk. Di atas kalinya enak ya sih. Enak. Lagi nggak balik.
Ada suara hewan tadi malam tadi subuh itu. Di mana, bro? Kayaknya di bawah sana, seberangan sana itu. Dengarin suaranya. Kusuk-kusuk-kusuk gitu deh. Sekitar jam antara jam 4 kurang ya, lanjut. Sebelum aku kencing. Juga. Jauh sudah jam 7 itu. Kepala sedang loh, mata sudah bangun tadi, lupa dulu. Perasaan ku aja, ih sedang tuh deh ini kayaknya nih kalau mau klaim dulu. Bro, apain bro? Ngapain dulu bro? Ngopi dulu itu ya. Ngopi dulu, kebebaskan sayur. Enak kebangun 7. Di bawah situ, di bawah. Oh, banyak tadi situ ya? Iya, di bawah bawah itu, atas gali situ. Sudah nasi masak gini aman sudah. Tinggal mancing aja lagi. Ngopi dulu gitu bos. Sarapan dulu. Ngopi lu berkata pergi mancing kegiatan pagi. Mana kopi ku? Kegiatan pagi. Mancing lu. Kita coba menelusurin depan sana lagi tuh bro. Iya, tikungan es di bawah itu. Mantap semuanya bro. Sayang keruh besar kembangnya, ini kecil ini kembangnya anggrek. Pohon anggrek. Ini pun ulin. Ulin yang gedenya ulin. Ulin. Daun ulin. Ini kayu carikan nih. Ini kayu carikan yang jadi tali itu. Tumbuhnya deh gini. Kayak buah manggis ya. Buahnya di atas, banyak buahnya di atas. Wih, bisa masuk tuh mas? Nah itu, manis, kayak manggis kan buahnya. Buahnya. Ini silakan panas ya surut. Nah maksudnya bisa aja masih kamu kan ambil siram. Nah lumayan hasilnya tadi bos. Ini ikan badarnya tadi ada berapa ekor gitu. Sedang seru kalau buat lauk ini. Tuh Julak Ramli lagi masak sayur dulu. Makan nasi dulu. Buah apa namanya? Manggis hitam.
dapat buah nih. Buah manggis hutan. Merasanya sih kayak capi. Cuaca mulai tidak bersahabat lagi kayaknya nih bosku. Ya, mendung. Mulai lagi mendungnya lah. Belum mendung lagi bosku. Mudah dah hujan ini. Hancur kita keluar nanti. Ya, hujan berintik itu kita habis saja. Ya kan? Ya. Sepatu-sepatunya ini ingat. Sayurnya nih bosku. Lauk makan siang kita ini. Apa ini? Tempe. Lalat di sini luar biasa. Emang kalau di hutan tuh lalat sudah nggak usah ditanya lagi sudah. Kayaknya harus butuh itu sedaun itu nah, mengusir lalat gitu. Angin kayaknya nih, kepala kayaknya tulangnya lebih beda ya sama dari kepala ya. Semuanya pasir ini. Siapaan pulang bosku, jauh perjalanan soalnya. Pulang dulu, persiapan jalannya soalnya 1 jam lebih jalan kaki. Jalan kaki sejaman naik motor nanti belum lagi aja. Motor lagi keluar jauhnya lagi. Wih, 2 jam memang takut tuh hujan lagi kita. Iya soalnya pas pada hujan juga nah. Sip, sudah tidak ada yang tinggal lagi. Senapan itu lagi parang-parang. Sip, sudah ram tuh parang-parang. Wih mantap bosku. Tuh penuh di atas tuh. Wih belum ada yang masak. Mungkin kita kembali ke sini lagi sekitar 2 minggu lalu, 2 minggu ke depan kayaknya itu masak sudah kayaknya. Buahnya. Minggu depan kayaknya bisa kayaknya. Ini durian hutan. Pacem dia. Ya lahung kan kurang lebih juga. Beda anunya, tajamnya. Iya, cuma kayaknya begini. Mantap. Sayang kayaknya belum ada yang masak gitu. Habis juga dimakan sama tupai itu.